Mas Palmas. Kali ini gue memakai KLX 150 dengan spek Trabas, spek Adventure dan KLX balap buat enduro gue nih. Nah guys, gue baru selesai ngejalur nih sama teman-teman yang tadi lu lihat di video tadi. Sekarang gue pengen nge-review motor gue, barang apa aja yang dipakai di motor gue dan harganya berapa. Gue sedikit kasih tahu, sedikit kasih bocoran. Kayak handle kopling gue memakai Jetta nih. Handle kopling harganya sekitar 1.900.000 handle kopling pakai Jetta. Nah, handle rem depan juga memakai Jetta. Harganya kalau enggak salah 1 juta. Handguard-nya memakai Fastway. Fastway sekitar 3 jutaan lah kalau Fastway. Nah, ini terus setang pakai Protaper Fusion, pasti lu tahu harganya berapa. Pokoknya kalau untuk body-body atau kaki-kaki, walaupun itu mahal tapi kita nyaman, ya worth it lah harganya, yang penting kita nyaman. Nah, satu lagi nih, gue memakai sarung jok Hood Graphic nih, tipe O-Grip. Ini sarung jok Hood Graphic O-Grip nih, harganya dijual pasaran 500.000. dia bahannya dari luar, sama kayak jok-jok mahal lainnya lah. Dia nggak licin di pantat, ya kan? Dan tahu juga lah lu nih, gue memakai decal Hood Graphic, ya kan? Decal juga Hood Graphic. Nah, terus gue setting mesin ini di Indrajaya Racing, mekaniknya Mas Tony. Gue setting di situ. Nanti bakalan gua kasih tahu spek mesin gua. Setelah gua bongkar, gua pasti tahu, gua pasti review lah mesin KLX gua speknya apa aja. Nah, knalpot pakai produk sendiri merek Indrajaya Racing, harganya 1.200.000. Untung ngerem gua. Kalau enggak ngerem mah lompat. Terus kaki-kaki gua setting di Indrajaya Racing. Tapi kakinya tadi sempat pakai arm belakang CRF 250 dan shock depan pakai CR85. Gua upgrade di bengkel Indrajaya Racing. Terus lagi nih gua memakai ban Maxxis, beli di ART Abang Racing Team, sama gear set pakai 520. Final gearnya memakai depannya 13, belakangnya 48 gitu. Dan gua beli body Gordon atau sejenis lainnya, kayak spare part kecil, gue beli di ART Abang Racing Team gitu. Mesinnya gue kasih tahu bocoran aja ya sedikit ya. Gue pakai karbu PWK Sudco 28. PWK Sudco 28. Nah, selebihnya motor gue standar. Lo makin penasaran motor gue isinya kayak gimana? Harus ikutin terus channel YouTube Surya Joga. Bakalan gua kupas tuntas tentang mesin KLX gua ini. Ini pokoknya motor gua balap enduro nih, kemarin Supernet Enduro, gua pakai Adventure juga, Trabas juga. Gitu. Itu aja sih yang gua kasih tahu. Untuk selanjutnya mesin bakal gua kupas tuntas setelah channel ini, pasti gue akan kupas tuntas di bengkelnya Mas Tony Indrajaya Racing. Tetap ikutin dan jangan lupa klik loncengnya biar nggak ketinggalan. Like dan komen, oke? Assalamualaikum.